Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Berjumpa lagi kita pada hari ini. Kita sambung sikit lagi. Disclose sikit lagi kita nak habiskan topik 1 tingkatan 3 iaitu stimuli and responses. Jadi hari ini kita akan masuk kepada topik 1.4 iaitu importance of responses to stimuli in animal. Jadi apa kepentingan respon and stimuli ni? Okay? Sebelum kita mulakan pembelajaran kita pada hari ini, kita nak buat sedikit aktiviti bersamalah. Okey, cuba kamu ambil kedua-dua jari kamu dan kedua-dua jari telunjuk kamu dan cuba kamu cantumkan dia. Boleh dia bercantum? Yes, dia akan bercantum. Tapi sekarang kita ulang aktiviti yang sama tapi kita tutup sebelah mata. Tutup sebelah mata. Hanya menggunakan sebelah mata kita cantumkan ibu jari kita. Nampak tak? Tidak bertemu. Kenapa ini berlaku? Result yang berbeza apabila kita melihat dengan kedua-dua belah mata kita dan apabila kita melihat dengan menggunakan hanya satu mata sahaja. Jadi itu yang kita nak tengok hari ini. Apakah kepentingannya apabila kita melihat menggunakan kedua-dua belah mata kita? Hi there. Assalamualaikum and a very good morning. Today we're going to learn importance of responses to stimuli in animals. So, mari kita lihat. What is the importance of location of eyes to human and animals? Adakah kedudukan mata pada haiwan ini mempengaruhi penglihatan mereka? Okay, sebenarnya jawapannya adalah yes. Kedudukan mata akan mempengaruhi penglihatan haiwan. Mari kita lihat. Terdapat dua kedudukan mata yang ada pada animal. Yang pertama kita panggil sebagai stereoscopic vision, manakala yang kedua kita panggil sebagai monocular vision. Mari kita lihat apakah kepentingan stereoscopic dan juga monocular vision kepada haiwan ataupun animals. Okay, what is stereoscopic vision? Stereoscopic vision adalah di mana haiwan tersebut mempunyai mata yang berada pada hadapan kepala mereka. Okay, lihat di sini. Human and animals such as cats and owls have a pair of eyes located in front of their head. Okay, when the eyes are located in front of their head, the animal have stereoscopic vision. While if the animal have the eyes are located on opposite sides of their head, they have monocular vision. Contohnya seperti ni tikus yang comel ni, mata dia berada pada kedudukan sebelah-sebelah, ya, maksudnya berada pada kiri dan kanan. Manakala kalau stereoscopic vision, kedudukan mata adalah berada pada hadapan. Contoh selain daripada owls ni adalah manusia. Kita punya mata berada pada kedudukan, berada pada hadapan kepala kita. Okay, faham eh? Ada dua jenis vision iaitu stereoscopic dan juga monocular vision. Kalau stereoscopic, kamu ingat macam radio kamu, yang speaker kamu yang kat rumah tu, kalau stereo kita boleh dengar dengan lebih sedap. Kita boleh tahu kedudukan bunyi itu dari mana. Itu kalau hearing. Tapi stereoscopic vision ni adalah vision di mana kita melihat menggunakan kedua-dua belah mata kita. Manakala kalau monocular vision, kedudukan mata adalah berada pada bertentangan kawasan. Okay, boleh tak? Mari kita lihat bagaimana stereoscopic vision ni membantu animal ni dalam penglihatan mereka. Okay, kalau kita lihat di sini, sekiranya haiwan tersebut mempunyai mata yang berada pada kedudukan hadapan kepala mereka, kita lihat ya. Okay, kita lihat yang pertama. Pada kedudukan mata kanan, ini mata kanan haiwan tersebut ya. Mata kanan haiwan tersebut, ini adalah field of vision. Okay, field of vision. Dia punya pandangan pada mata kanan. Okey, manakala pandangan pada mata kiri adalah berada di sebelah kiri lah. Okey, ini adalah pandangan pada mata sebelah kiri dan terdapat pertindihan kawasan pemandangan mata kanan dan mata kiri yang kita
yang kita akan, yang cikgu akan highlight di kata tengah ni, ini adalah overlapping of vision, overlapping of vision. Di mana overlapping of vision inilah yang memainkan peranan yang penting di dalam penglihatan animals tersebut. Okey, mari kita lihat pula untuk monocular vision. Untuk monocular vision, kerana kedudukan mata mereka pada kedudukan yang bertentangan, iaitu side by side, kiri dan kanan kepala mereka, kita tengok dia punya field of vision of the right eyes. Okey, field of vision of the right eyes is over here. Okey, di sini adalah field of vision of the right eyes. Okey, haiwan tu nampak dia punya okay. Kawasan yang mata kanan ni lihat, dapat lihat adalah sangat luas sehingga ke belakang, sebabkan mata mereka berada pada kedudukan tepi, maka kawasan penglihatan mereka adalah sangat luas sehingga ke belakang ni. Okey, manakala field of vision bagi mata kiri adalah berada di sini. Kalau kita lihat pertinihan kawasan penglihatan itu, overlap of field of vision dia adalah sangat sedikit dekat sini, dia punya overlapping of vision dia. Bila ada overlapping of vision, kita panggil dia sebagai stereoscopic vision. Bagi haiwan yang mempunyai kedudukan mata yang bertentangan, dia punya stereoscopic vision itu sangat minimum. Okey, tapi dia punya field of monocular vision dia adalah sangat besar. Okey, apakah kepentingan monocular vision dan stereoscopic vision? Okey, mari kita lihat perbandingan antara stereoscopic vision dan monocular vision. Ingat kalau stereoscopic vision bermaksud terdapat pertindihan, okey, ada overlap of vision from the left eye and from the right eyes. Okey, mari kita lihat perbezaan antara kedua-dua vision ini. Apakah kepentingan, kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada kedua-dua jenis penglihatan? Kita pergi dahulu kepada stereoscopic vision. Stereoscopic vision is both eyes located in front of the head. Kita dah tahu tadi kedudukan mata berada pada hadapan kepala. Okey, tetapi bagi monocular vision, both eyes are located at the sides of the head, berada pada kiri dan kanan bahagian kepala. For stereoscopic vision, they have a narrow field of vision. Narrow field of vision bermaksud field of vision dia terhad. Okey, dia tidak dapat melihat sehingga ke bahagian belakang, tidak seperti haiwan yang mempunyai monocular vision. Okey, dia punya field of sight dia adalah sangat luas sehingga ke belakang ni. Awak nampak tak? Tapi kalau untuk owls ni, dia punya field of vision hanya terhad di bahagian hadapan sahaja. Seperti manusia lah, kita tak boleh nak melihat sehingga ke bahagian belakang. Itu adalah kekurangan dia. Manakala untuk monocular vision, they have a wide field of vision. Yang ketiga, field of vision overlap to a great extent. Dia punya field of vision from right eyes and from the left eye, dia punya overlapping tu adalah sangat besar. Jadi overlapping ni mempunyai kepentingan dia, iaitu dia akan menghasilkan vision dalam bentuk 3-dimensional. Apakah itu yang dikatakan sebagai 3-dimensional? 3-dimensional ni bermaksud overlapping of field of vision ni dia akan membenarkan kita menentukan distance, size dengan depth of object supaya kita menentukannya dengan tepat. Okey? Apa dia kepentingan dia? Ada tiga. Yang pertama, kita boleh menentukan dia punya distance, jarak objek tersebut. Yang kedua, kita boleh menentukan size objek tersebut. Dan yang ketiga, depth, maksudnya kedalaman objek tersebut, kita boleh estimate secara tepat. Manakala untuk monocular vision, penglihatannya hanyalah berbentuk
two-dimensional image. Okay, two-dimensional image. Apakah perbezaan 2D dengan 3D? Two-dimensional image formed in the non-overlapping field of vision prevent the distance, size and depth of object from being estimated accurately. Bagi haiwan yang mempunyai monocular vision, dia tidak dapat menentukan jarak dengan tepat. Dia tidak dapat menentukan size dan kedalaman sesuatu objek dengan tepat. Jadi apakah kelebihan dan kekurangannya? Okay, kelebihannya ialah the ability to estimate distance accurately helps animal to hunt. So basically secara kebiasaannya, haiwan yang mempunyai stereoscopic vision ni sebenarnya terdapat pada human lah, kita manusia dan most predator. Apa itu predator? Predator adalah pemangsa. Okey, pemangsa yang memburu haiwan lain untuk mencari makanan. Jadi sangat penting untuk mereka menentukan jarak, saiz dan kedalaman sesuatu binatang yang lain supaya mereka dapat mengejar dan menangkap haiwan-haiwan lain untuk dijadikan sebagai makanan. Manakala, apakah kepentingan monocular vision kepada haiwan? A wide field of vision helps animal to detect the enemies coming from any direction. Cuba kamu bayangkan. Okay, sekarang kita ada rusa. Okay, rusa ni tengah makan. Tapi ada harimau yang cuba untuk mengejar dan menangkap dia. Jadi dia boleh lihat. Kalaulah harimau tu datang daripada belakang, dia boleh kesan dan dia boleh terus lari. Itulah kepentingannya monocular vision. Jadi monocular vision ni banyak pada haiwan mangsa. Okay, mangsa. Okay, ataupun haiwan yang diburu. Okay, itu adalah perbezaan antara stereoscopic vision dan monocular vision. Faham kan? Senang saja. Sekarang kamu dah jumpa jawapannya. Kenapa apabila kita melihat dengan kedua-dua mata, kita boleh cantumkan kedua-dua jari telunjuk kita dengan baik bertemu, tapi kalau menggunakan sebelah mata saja, ia sukar untuk bertemu. Kerana apa? Kerana apabila kita melihat menggunakan stereoscopic vision, maka kita boleh menentukan. Kita boleh menentukan apa? Distance, size dengan depth of object. Jadi kita boleh tahu kedudukan tangan kita ni, size tangan kita ni berapa, dan jarak tangan kita ni, jarak antara jari kita ni berapa. Ha, jadi kita boleh tentukan dia punya jarak, dia punya size dan dia punya kedalaman satu objek dengan tepat. Macam itulah pentingnya untuk animal yang predator ni, predator animal ni, untuk mempunyai stereoscopic vision kerana dia boleh menentukan kedudukan mangsa ataupun dia punya prey tu dengan tepat supaya senanglah dia nak tangkap kan. Manakala untuk haiwan yang mempunyai monocular vision, dia punya jarak penglihatan adalah lagi luas. Dia boleh mengesan kehadiran predator apabila predator dia cuba untuk menangkap dia, dan dia boleh lari dengan pantas. Okay, boleh faham? Beres. Mari kita lihat pula berkenaan stereophonic hearing. Okay, tadi kita dah lihat berkenaan dengan penglihatan. Sekarang kita lihat pula berkenaan dengan pendengaran. Okay, kalau stereophonic, stereo tu bermaksud kita mendengar menggunakan kedua-dua belah telinga kita. Okay. What is the importance of having a pair of ears to human and animal? Stereophonic hearing is hearing using both ears. Stereophonic hearing allow us to determine. Okay, apa kepentingan dia? Kepentingan dia adalah supaya kita boleh determine the direction of the sound. Jadi kalau kita mendengar sesuatu bunyi, kita boleh tahu. Kalau kita mendengar menggunakan dua-dua belah telinga kita, kita boleh tahu arah bunyi itu datang dari mana secara tepat. Okay. The importance of stereophonic hearing to human is to determine the location of a source of sound. Stereophonic hearing helps predator to determine the location of their prey. Ada predator yang sangat bergantung kepada dia punya mereka punya pendengaran untuk memburu. Conversely, okay, secara ataupun sebaliknya, stereophonic hearing also helps
prey to determine the location of the predators, ataupun membantu mangsa ni ataupun haiwan yang diburu ni dari untuk menentukan kedudukan pemangsa mereka. Jadi mereka boleh larikan diri. Okey, faham tak? Maksudnya point ni dekat sini adalah untuk determine location accurately. That is the point. Contohnya kalau awak tengok gambar tersebut, kalau kita tutup mata, lepas tu ada seorang mainkan alat muzik ni daripada sebelah kiri. Jadi kalau dia mainkan daripada sebelah kiri, telinga kita yang bahagian kiri akan dengar dulu berbanding daripada telinga kanan kita. Disebabkan itu, otak kita akan memproses maklumat tersebut dan menentukan bahawa objek tersebut datang daripada telinga bahagian mana. Kalau dalam gambar ni, telinga bahagian kanan lah. Okey, tadi tersilap cakap. Okey, boleh eh? Alright. Okey, mari kita lihat pula hearing frequency. Apakah yang dikatakan sebagai hearing frequency? Okey, sebenarnya sound wave yang datang dekat telinga kita, yang masuk ke dalam telinga kita ataupun telinga haiwan ni, mempunyai frekuensi yang tertentu. Okey, bergantung kepada dia punya sound wave. Okey, jadi sebenarnya different animal can hear sounds of different frequency. Bukan sebabkan kita semua animal dan kita mempunyai pendengaran yang sama. Tidak, sebenarnya setiap haiwan mempunyai kadar frekuensi yang mereka boleh dengar sendiri. Okey, masing-masing mempunyai frekuensi yang tersendiri. Contohnya, manusia boleh mendengar frekuensi dalam range of 20 Hz sehingga 20,000 Hz. Kalau below than 20 Hz, manusia tak boleh dengar pun bunyi tersebut. Tapi ada haiwan yang boleh dengar. Dan limit dia adalah 20,000 Hz. More than 20,000 Hz, human ears cannot detect the sound. Okay, sebenarnya ada banyak bunyi-bunyi yang kita tak boleh dengar dekat muka bumi ni. Tapi boleh didengar oleh haiwan-haiwan lain. Menarik kan? Okay, mari kita lihat frequency of hearing range. Kalau sea lion boleh mendengar from 450 to 50,000. Okay, rat 200 until 80,000 Hz. Bat 2,000 until 110,000 Hz. Apa tu bat? Dia boleh dengar sehingga 110,000 Hz. Manusia hanya boleh dengar sehingga 20 sahaja. Dog, okay, acik boleh mendengar daripada 67 until 45,000. Dan elephant boleh mendengar 16 until 12,000. Kalau dolphin boleh mendengar 40,000 until 100,000 Hz. Mungkin haiwan-haiwan ni mungkin ada berkomunikasi dengan bunyi yang kita tidak dengar. Menarik bukan? Okay. Jadi setakat itu saja. Nanti cikgu akan bagi kita buat hearing test frequency. Siapa nak buat? Okay, kita tengok nanti video cikgu akan bagi selepas ni. Okay. Bagaimana pula dengan haiwan peliharaan kita seperti kucing, berapa dia punya hearing frequency? Okey, untuk kalau kamu nak tahu, hearing frequency untuk kucing adalah yang saya Google ni 48 Hz sehingga 80,000 Hz. Maksudnya kucing kamu boleh mendengar lebih daripada apa yang kamu dengar. Jadi kucing tu pendengaran dia lagi luas berbanding dengan kita tuan kucing ni. Kalau kamu nak tahu, sebenarnya ada lagi banyak bunyi-bunyi yang kita tidak boleh mendengar, yang kita tidak boleh kesan menggunakan pendengaran telinga kita, kerana kita punya pendengaran adalah terhad. Okey, itu pun dah cukup untuk kita bersyukur dengan kurniaan pendengaran dan penglihatan. Okey, mari kita lihat pula sensory organ pada haiwan-haiwan yang ada dekat muka bumi ni. Contoh-contohnya lah eh. Contoh-contoh haiwan yang ada dekat muka bumi kita. Apa kegunaan sensory organ dengan respons dia untuk ensure their survival. Contohnya bagi kumbang ni, okay, dia sebagai respon kepada stimuli dia, dia akan secrete pheromone. Okay, untuk ikan ni kita ada tengok, ada ikan yang sensory organnya terdapat pada bahagian lateral line mereka. Ni yang dikatakan sebagai lateral line. Ada haiwan pula, dia produce electric field sebagai dia punya respon. Itu semua adalah untuk melindungi diri mereka. Tapi yang paling menarik ialah di sini, kita lihat. Animals such as ants, snakes, frog and birds are believed to be able to predict
earthquake. Jadi macam mana haiwan-haiwan ni boleh predict earthquake? Sebelum earthquake berlaku, kadang kita lihat haiwan-haiwan ni dia berterbangan. Okey, maksudnya dia punya behavior tu dah berubah sebelum earthquake berlaku. Jadi scientists are investigating the type of stimuli detected by this animal before earthquake occur. Macam mana mereka boleh detect earthquake ni? Okey, itu adalah masih lagi dalam kajian saintis. Jadi untuk kita lihat lagi berkenaan dengan electric eels ni, kamu boleh pergi ke laman web yang disediakan pada buku teks. Maka kita dah selesai kita dah selesai topik stimuli and responses tajuk 1 tingkatan 3, iaitu sense organ yang berkaitan dengan sense organ. Jadi dengan itu, apabila kita dah habis belajar topik ini, cikgu nak kita sama-sama dah bersyukur di atas kurniaan nikmat yang tak terhingga ni. Kalau satu hari ni Allah tarik nikmat penglihatan kita, terpaksalah kita pakai spek mata macam saya ni. Okey, tapi masih bersyukur sebab masih boleh lagi melihat. Alright. Okay, sekian saja untuk pelajaran hari ini. Jangan lupa untuk buat kuis yang cikgu dah letak di dalam Telegram, dan juga siapkan buku Science Process Skill. Nanti cikgu akan semak selepas naik sekolah. Thank you semua. Bye-bye.